kalau kita udah kasih layer yang paling bawah, kita diamkan dulu supaya dia rada sedikit membeku ya. Baru kita tuangkan lagi agar-agar berikutnya. Ini maksudnya supaya dia punya selasi dan dia punya kelapa nggak ikutan naik. Jadi nanti dia akan tetap di bawah supaya kelihatannya cantik. Saat penuangannya itu kita bagi menjadi 3 tahapan. Setiap tahapannya dikasih break dulu sebentar supaya dia rada dingin dan rada kental dulu ya. Dalam penyusunan kita bagi menjadi 3 tahap ya. Jadi tahap pertama kita biarkan supaya dia mengental dulu, baru kita siram tahapan kedua. Maksudnya adalah supaya si kelapa dan si selasinya itu nggak ikut terangkat ke atas. Jadi dia di bawahnya masih kelihatan kayak ada kelapa sama selasinya gitu.